Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian wilayah Bekasi membuat jalan utama di Komplek Pondok Ungu Permai Babelan Kabupaten Bekasi terendam banjir pada Kamis pagi. Banjir terjadi di sejumlah titik jalan dengan ketinggian 40 hingga 50 cm. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan mengalami mogok mesin lantaran terendam air. Sementara dua angkutan umum juga turut mati mesin setelah melawan arus. Sejumlah pengendara motor pun terpaksa harus mendorong motornya setelah nekat menerobos banjir. Penyebab banjir yang terjadi selain akibat intensitas hujan deras, buruknya sistem drainase disinyalir memperparah kondisi banjir. Dari jam 6 pagi sudah mulai banjir. Ini penyebabnya? Ini aja buat taruh rendah. Mampet drainase. Mampet ya, ujung mampet. Kalau ini langganan tuh gimana? Ya setiap hujan begini. Banjir ini langganan. Ya langganan tiap hujan banjir. Iya, mesti gak deres juga banjir kok. Menurut warga, banjir di kawasan Pondok Ungu Permai Babelan ini selalu dirasakan warga setiap hujan turun. Sebagian jalan bahkan terendam hingga 50 cm. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi bisa segera memperbaiki kondisi saluran air yang memicu genangan. Amarullah, Badar TV, Bekasi.